Sekolah di rumah atau sekolah di sini? Sekolah di rumah. Kenapa alasannya katanya? Karena ada pendaftaran. Pendaftaran pemilu. Gimana, enak sekolah di rumah atau di sekolah? Sekolah. Alasannya kenapa? Karena bisa ketemu, karena bisa bermain sama teman-teman. Jadi pengen cepet-cepet sekolah di sini lagi gitu ya, daripada di rumah. Terganggu nggak sih kalau ada pendaftaran kayak gini? Terlalu. Jadi sekolah di rumah aja. Oke. Pembelajarannya di rumah dan sistem dan juga untuk kantor-kantor parkir juga sudah koordinasikan dengan pemerintahnya setempat dan juga dengan KTMC ya. Sekolah di rumah atau sekolah di sini? Sekolah di rumah. Kenapa alasannya katanya? Karena ada pendaftaran. Pendaftaran pemilu. Gimana, enak sekolah di rumah atau di sekolah? Sekolah. Alasannya kenapa? Karena bisa ketemu, karena bisa bermain sama teman-teman. Jadi pengen cepet-cepet sekolah di sini lagi gitu ya, daripada di rumah. Oke. Terganggu gak sih kalau ada pendaftaran kayak gini? Terlalu. Jadi sekolah di rumah aja. Oke.
karantina di rumah karena sistem online dan juga untuk kantor-kantor parkir juga sudah koordinasikan dengan pengamanannya setempat dan juga dengan PPMC ya. Baik, mungkin Kang Jabel akan sedikit bertanya.